Halo bro, balik lagi nih sama gua. Kita mau rencana mau menyuling hasil simple wine kita yang kemarin bisa dilihat nih di atas ini. Nah, kalau yang belum lihat bisa lihat dulu. Gampang banget. Nah, sekarang kita mau ke proses penyulingan. Gimana caranya? Ikutin gua, okay? Thank you. Okay, sekarang kita masukin si wine atau si tuak kita untuk apa namanya? Untuk tangkah penyulingan. Okay, lihat ya. Kita nyalakan kompornya. Oke, kita tunggu sampai mendidih, sampai keluar uapnya. Keluar uapnya di sini ya. Ntar dia turun bawah di sini. Oke. Sekarang ini masih suhunya masih nol ya. Nanti suhu untuk kita ambil itu suhu di kisaran 78 sama 79. Itu udah jadi titik alkohol, apa? Titik uap untuk alkohol. Nanti dia bakal masuk ke sini, turun kondensor pendingin. Turun di sini nanti dia berubah jadi cair, jadi cairan etanol. Ada cara khusus untuk misahin etanol sama metanol yang bisa dikonsumsi sama yang enggak. Oke, lihat caranya. Nah, ini dia bro, ini udah keluar, udah panas, udah keluar. Nah, kita misahin tetesan pertama itu metanol, bahaya untuk badan, nggak bisa dikonsumsi. Ini sangat bahaya. Oke, nggak bisa, jangan pernah mau konsumsi metanol atau alkohol luar. Nah, yang kita ambil nanti sesudah penuh ini kira-kira 10 ml udahnya, baru kita ambil
itu etanol. Nah, ini udah hampir penuh. Baru kita ganti. Nah, ini kapasitas panci gue itu kisaran 5 liter. 5 liter itu berarti jadinya ini kita ambil rata-rata. Kita mau ngambil kenceng kadarnya tinggi apa mau kadarnya kecil? Kalau kadarnya kecil kita bisa ambil sekitar 3 literan. Tapi kalau kita mau ngambil agak strong itu bisa dapat 1,5 liter. Tapi kalau misalkan kita mau strong banget kita ambil 1 liter. Oke, lihat terus. Segini cukup untuk cuaca hujan kayak gini, cukuplah buat cuaca sekarang. Kita coba rasanya. Oke,
Oke bro, kita coba sekarang rasanya. Nih, kayak gini nih. Segini juga udah edun. Yuk. Nah, terima kasih yang udah mau lihat video gua. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Salam oleng. Bang Son, katanya yang udah bening kayak gini nih raginya, nanti aneh kasih tahu. Oke.